Al-faraju al-azwaju farahu syahrin. Perkawinan ini senyaman sebulan. Wa ghammud dahrin sesosa tahun. Mari sebulan lah tokar malah. Bener. Pas pada ceramahnya Gus Bahak Nur Salim, saya tuh menikah sudah berapa tahun sampai saat ini saya tidak pernah tekar. Tebun Gus Bahak. Ternyata setelah dikaji ceramahnya beliau itu menerangkan, kenapa saya tidak pernah tengkar? Karena saya tidak pernah melawan dan tidak pernah melayani. Ya iya, tak tokar. Sampai istri saya, karena Nyai kan dari Sidogiri, sampai istri saya itu bilang, ayo Gus, layani. Kalau saya marah, balas. Enggak, iku. Kenapa? Karena marahmu itu ibadah bagi saya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, secara khusus Kiai Haji Syuhada Nasrullah, Kiai Haji Ahmad Muntasar, pengasuh Kiai Zainul Arifin, tersetaja Ustaz, setaja Kiai, hafizahumullahu ta'ala wa ra'akum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Poh Tengah ini, Poh Sangi Tengah ini jagi kiri Posangi Tengah, Kelangkong. Yang terhormat Bapak Sunarto, lagi melar muka terus sehat, pola negi buru sehat. Yang terhormat Bapak Kades Suladi, Kareng Kidul. Tak kok salah boleh. Yang terhormat para ustaz, ustazah, muallim, muallimah, musyrif, musyrifah. Yang terhormat panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka haflatul ikhtibar TPQ Madin Nurul Hadis Poh Sangi Tengah Wonomerto Probolinggo. Lalah lengkap. Semulja juga wali santren, wali murid, para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah malam semangkin badan kaulah sarang panjenengan malam Sabtu dipertemukan di dalam satu acara pengajian umum dalam rangka haflatul ikhtibar.
istilah haflatul ikhtibar masih kala viral pada istilah haflatul imtihan. Walau maknanya sama. Al-ikhtibar ayil imtihan. Al-ikhtibar itu ujian, al-imtihan juga ujian. Tapi istilahnya ngadeun imtihan. Bener. Nikam makela anyama ikhtibar. Nikam mon bada orang pah ngocak dema imtihan. Pada ban air mineral makela merek napa pakun aqua. Padahal merek kadang-kadang santri. Tapi orang pakun ngocak aqua mon nika asli aqua. Keng jomak para rabu anapa masa menikah lebih awal ini keluar. Sama dengan istilah imtihan, lebih awal imtihan daripada ikhtibar. Wisuda purna siswa, pakun orang ngoca imtihan. Harlah pondok pesantren, pakun orang ngoca imtihan. Muncik konana lain boleh, hamtiham. Kona jeria, dema hamtiham. Otama imtihana. Pertanyaannya, kenapa imtihan ma islameten? Anapa ikhtibar ma islameten? Bapak tinggi, insyaallah. Saya enggak labu boleh Bapak tinggi. Tersehat Bapak tinggi. Aja ngomor, insyaallah. Nggih, ngireh, ngireh. Nggih, Bapak tinggi. Gulele aman. Mun bener. Mun de kepala desa ne kok aman lah. Beda pendamping hidup. Walau jeruk minum jeruk. Jak pada laki. Wes, bareng ngakin. Anapa imtihan mak parlo islametin? Mangken nika kan selamatan imtihan. Istilahnya di lembek kiran cak ujian islametin. Biasanya kan ngapunga islametin. Pola nah jawabnya setong ba'dal imtihan ba'dal ikhtibar yakunul imtinan. Oning dah muncan cengeng ngetah oning. Ba'dal imtihan ba'dal ikhtibar yakunul imtinan, setelah ujian pasti akan mendapatkan nikmat. Mending sekolahan mari imtihan pas beda kenaikan kelas. Sepanika juga mun orang lemari ujian, kok laku bakal bada al-imtinan. Apa? Bakal bada nikmat dari Allah. Pak tinggi songkan, mari kecelakaan, kik buruh ni kan. Nika makin bisa jalan boleh, ya kunul imtinan. InsyaAllah bakal bada nikmat setelah itu. Karena terus terang, apa yang terjadi kepada kita itu memang sudah skenario Allah dan Allah yang lebih tahu. Ibrina contoh ban kula. Saudara-saudara, sih. Are acara bak serius rin. Oh, ngireng. Makna ban nyur. Alhamdulillah. Perlu lu ke nyur jadi. Wes, bareng akhir. Sekarang itu para teretan. Kuleban panjenengan kan ngagali. Nabi saja Nabi Muhammad. Yang beliau itu sudah diumumkan akan lahir di akhir zaman. Akan menjadi Nabi. Nabi penutup khatamil abbiya wal mursalin. Kak dito bakal tetia Nabi di akhir zaman. Kan itu ternyata para rabu tidak pernah lepas dari ujian. Mun beda orang bah ngucak sepenikah. Engkau teru nyaman meloloh. Ini mah beda. Beda sepupuna kanjeng Nabi. Asmana Aqil bin Abi Talib. Kak dinto sepupuk karena seteretan sarang Ali bin Abi Talib.
Ibektona perkawinan, eho gini ya, eho gini. Ibektona perkawinan, Kak Dinto ternyata pada orang adu'a, du'aan kento luar biasa. Cek saking ibeki kaguleban sambian asa kelangkok. Napa du'an? Birrofa wal banin. Bahasa maturan sini kak. Mantarnya mana meloloh, mantar benyaanan. Apa kan langsung amin kan? Berarti kan berharap mantarnya mana meloloh, mantar benyaanan. Amin. Mengabah-abahan amin. Tapi ternyata beliau itu tidak berkenan didoakan seperti itu. Beliau bilang, la taqulu hakadha walakin qulu ma qanahu Rasulullah. Kalian itu kalau datang kepada pernikahan seseorang, kalau berdoa jangan seperti itu. La taqulu hakadha. Allah mun doa aja ingat ria. Walakin qulu ma qanahu Rasulullah. Kalian itu akan tetapi kalian itu kalau mau berdoa, doalah seperti doa Rasulullah. Apa doa Rasulullah itu? Proporsional doa Nabi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Laka alaika. Itu terjadi kepada manusia. Lana wa alaina itu pasti terjadi kepada manusia. Barakallahu laka. Semoga kamu diberikan barokah dalam keadaan senang. Wa baraka alaika. Semoga kamu oleh Allah diberikan barokah dalam keadaan tidak senang. Dalam keadaan bunga susah. Proporsional benimah ternyata mana menolo. Nonsen itu. Omong kosong. Impossible. Tak masuk akal je. Orang bah nyaman to. Orang agabin ni kasi nyaman sebulan. Al-faraju al-azawaju farahu syahrin. Perkawinan ni senyaman sebulan. Wa gamudahrin sesusah tahun. Mari sebulan lah tokar malolah. Bener. Pas bada ceramahnya Gus Baha Nur Salim, saya tuh menikah sudah berapa tahun sampai saat ini dan tidak pernah tekar. Sebuna Gus Baha. Ternyata setelah dikaji ceramahnya beliau itu menerangkan, kenapa saya tidak pernah tengkar? Karena saya tidak pernah melawan dan tidak pernah melayani. Ya iya, tak tokar. Sampai istri saya, kodabuna, karena Nyai kan dari Sidogiri, sampai istri saya itu bilang, ayo Gus, layani. Kalau saya marah, balas. Enggak, ikwa. Kenapa? Karena marahmu itu ibadah bagi saya. Aduh, ibadah. Mun ibadah menolong. Nyok-nyok gini. Tapi memang, ya memang betul loh. Sabar itu memang, yang disebut sabar, memang tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan sabar. Ideal lah. Tapi realnya boleh batasan, pangoca. Mungkin sedia lah. Lain. Badak tidak ada. Ikan to badak. Eposangi tengah badak. Pada. Aropas pada kerisan tu. Cak kerisan tak usah melih je. Mungkin sedia keris. Ya iya roh. Kan tak usah melih je kerisan. Iris-keris tibi. Terdana ya. Bada boleh bang ucap. Ya boleh kik jajah. Lu kuk laku mun tompas ya. Orang ledu aki tompas kapi. Nusallallahu Muhammad. Jadi kenapa haflatul imtihan? Enggak lho. Gula mungkin tidak akan berbicara pendidikan. Saya mungkin mau berbicara tentang pendidikan kehidupan. Ya, saya tidak mau berbicara tentang lembaga pendidikan, tapi pendidikan kehidupan. Kita mengambil makna filosofi dari haflatul imtihan, begitu loh maksudnya. Ini nah, kau tanti bahan boleh aja.
Ya tapi ria ilmu larang walawalawan. Hari kok lain mikir mulai gelar ya. Entek gelu. Mun bah bentar pendidikan jaring gelar daripada seentar gaumul gurorwa. Tak lepah ada kok pidatun. Makanya kok, apa ada pun gelar kan? Elu ya, area terpinter penceramah. Wes lanjut. Wassalamualaikum Muhammad. Tina pancen pemain, penonton jaronoro. Agol tak gol pancen kok. Jadi saya mau bicara dulu, mau berbicara tentang makna filosofi ini dalam kehidupan kita. Jadi kita itu dalam kehidupan dalam sehari-hari, kuliban sampean tidak akan pernah lepas dari apa yang disebut dengan susah, senang. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Wa nabluukum dan aku dan kami menguji kalian bisyarri dengan kejelekan setak nyaman, wal khairi dan yang enak-enak, fitnatan setong ujian, wa ilaina turja'un dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Oleh karena itu menoreng mateh pai koca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kini ketuana orang sabar keng pas tua nih kepah khusus reng mateh mun ke kita. Padahal kini ketuana orang japok musibah napa abai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyirish sabirin, beri kabar baik kepada orang yang sabar. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qul la raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda orang sakit lagi, orang kering. Orang kering. Anu rosake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau takut ke anu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau ada capuk anu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ada orang yang sana, aruh sakit, aruh sedia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hei, kita mati. Wes, bigule tu lagi kemian gapi tersabar. Alhamdulillah. Tina amin gelu. Sabar ya pahaya, engkau pahaya. Kenapa? Karena sabar itu menahan. Mana ada enaknya menahan? Menahan rindu enak, menahan lapar enak, menahan jukemi ngambian makin enak. Jambian ni pada jukemi, yang si mancing leso. Tak kau mancing keluar, pahit gente ke tojuk nela tak milo ke tojuan boleh. Tetisan mesan lah yang pet mulai kela. Betul? Sip. Menahan, sabar. Tapi dikala orang itu sukses sabar, maka nanti akan mendapatkan nikmat luar biasa. Apa? Pahala yang tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa hitungan. Ada kalkulator. Mun bajang ibadah kalkulator. Apa jang embian bajang berjemaah, salat berjemaah, petole quarter chat. Bener. Betul. Karena gua pet ganjaran epon sedero. Petole quarter chat. Entar dah entar. Ala orang mah ngoca, mak petole quarter lo ye. Salah le tak entar ngero-ngero orang. Bade kan tuh. Anu, sesangka solat berjamaah bade gitu. Alhamdulillah, orang ngongku. Orang ni nggak nikah neng, tak nakong, seboran, seboran. Orang ni kejangan ku laku mon mate, kerua kasta se, kasta, kasta apa? Kasta bolan tak bejeng apa jeng tak bejeng ibadah, tu apa jeng nggak boleh? Yeah, dalam mate apa jeng? Kita mate tak bejeng, kasta. Nikmat itu baru terasa jika sudah tiada. Sia. San laki na mate. Kojok nangis boro tu lo.
santelasan bah ngocak kana anan ari mun ki beda abanah. Tapi ki beda ki kiri mono. Nikmat baru terasa jika sudah tiada. Ya. Pak Denggi ya kira. Acara bodoh saya pikir Pak Denggi. Acara iya koi kok. Lah, mangken gula masuk ke dunia pendidikan. Orang ngaji, orang morok, sebenarnya pendidikan. Nurul hadis panika, kiaena, santrena, ustada. Ini kamu terus sukses, sabar. Tak sabar, tak bisa saja. Tak bisa, murid kutu sabar. Sabar, sabar dharma. Lewati proses dalam pendidikan. On time masuk on bila koltong gitu jaga masuk on setengah dua atau apa masuk on gol dua mohon masuk lepas tak masuk menol tak sabar tak sukses dah tin mohon gun masalah gendeng biasa ucapan benem buncer Wei sing ngajak jago jae melolohanan mau muji gendung ai ko tak ko mengeng jet bibit dah. Munanan bah ngoca make beun pak. Lampon. Potra nembian sebenting mangken atak sa sekolah ah. Mending atak kemian. Atak sa sekolah. Ayo jong masuk jong. Mau masuk ke TPK jong. Mayu ping masuk ke TPK nak. Mana? Unjuk ke tondo marah-marin melaki pentol tu putu. Sangon demi kau tambah dah. Dei yereng tua. Bon sangonya. Mayu jong masuk jong ke tondo ke pak. Mayu tedu. Ibu hari ini tedu ngan pan. Ibu bener je. Oleh wah keluar matuna. Apa? Jahil. Mun jahil lah let kening juan. Mun jahil lah. Musleh bendereng posangit, cuan lah. Jadi yang seting aki kebutun langsung letuk. Seting aki kebutun langsung letuk. Arama langsung letuk. Butun tu cermat ngiting aki bau nah. Langsung keluar saya kini apa? Tak mencoba nabi dadari. Walau tafalat fil bahri wal bahru malihun la asbaha ma'ul bahri ghadaqa. Andaikan meludah widadari itu ke air laut yang mana air laut itu asin maka akan menjadi tawar seketika. Enggak sapa ta ieu. Mak kepuru setetemu. Terwarasana copan. Ola abaan si Acen wah tabar malasih. Allah, dari mana pun. Antara ada temuan bidat dari terus tinggi. Yang bahu sama tika ada repot pun. Tak sakin tahu sama tika ada roh terawirir pun. Bahu sama tika ada. Engki mana pun. Wah bidat dari, masya Allah. Nampak boleh ke laki ini siapa jangan tahajud. Wahai laki-laki, siapa jangan tahajud. Jepun mas kabin bidat dari dia tahajud. Jadi pun tak teman tahajud mian, tak bisa ya. Baik. Tak bisa. Dan sebini tulat. Ketibin depan kok, tak pung pampung ah. Nyaman bah masuk neraka bareng. Termasuk surga kebe. Ya. Allah. Nah kan ada sekolah bareng itu. Duh. Bada boleh saya ngocak. Kok cik bayan apa? Kok dari SD pak lesawa? Iyalah nak? Iya. Mari saya nikah ke laku nak tak masuk boleh? Iya. Badi budi ni ustaz bah ngocak. Tahun ke ban. Ban tak teman masuk. Bah ngocak murid tak? Ngaliyah. Ada penyakit wali murid sejari. Tepak ke wali murid singam bulan. Bada-bada sejari. Ngaliyah. Kata apa? Ambuah.
Nah, jadi senjata jadi lah. Ngali ya, wata ba ambua. Tahu sa apa laki jija. Mangkana ya, punya wirid panjenengan kiai. Wali murid alap helap. Hari ini aku atas biju. Menyak maja solawat jadi. Anapa? Meleb. Anu, deng-deng. Atena yang kera. Dari masa kera roh. Sekera guru tasek, guru makai buang ijala tong bakun. Suci menyucikan. Ibu wangin patek bakun. Suci menyucikan. Anapa? Luas. Dalam. Dan tidak bertepi. Siah. Mangganan lora zinola dipinni ke mon basam pe do do nega edito seluas samudra iko cai orang misam ngur alhamdulillah sia terkering aki ai jria terkering aki ai jria diudin ba kering dibi aboli razinol baki ental sae ru ado teng ni ko. Aduh, padahal tengah. Semua orang yang abdi nanti aki ajunan terkering. Bapak kering tibi gula keng. Padahal panjenengan mereka seher pun gula. Bapak kering tibi. Empon cek ngucaan senikah. Yang punya nafas dan punya nyawa itu hanyalah Allah. Siap. Wah nangis jadi. Semua orang yang ini semua orang. Putu napam bihan. Tore madrasah putun apa ke? Putun apa? Putuk kajung kitikal gulu kor la tao. Tak nyumpang. Ki guru ni ka kor la sabar ngadepin TPK ni kepastena kana gini ada TPK ria jurunggut. Munjer aja ngabaan masalah TPK buru make ustaz ta. Jadi nak kena gini, jadi nak kena gini. Duk kening balai surau ke barak ke temur. Wah nak kalau salbut. Ini benar ini? Anak-anak. Cucur nak kena. Dari cucur kadang belengan. Mohon maaf nak, kalau tidak pakai sandal, tidak boleh naik ke musola. Ke mendal sandal. Kau pakai sandal? Katanya kalau tidak pakai sandal, kau. Tahu leong ke ya san sandali yang koi. Pejelas rumun kena kana ro. Mun tak ke bendal sandal le ya. Kan bahan bahasan kan bener. Mun tak ngaku sandal, ja ke kelangker. Jadi yang koi sandal. Betul le bener. Badan gula bilan. Santri ngaji Roma, gue lagi lembab sebelum titik ya, pondukan, anu, morok ngaji Quran wa, ingki, obo salbut, tak isro akemi kapi, kajuding le norok setong norok kapi, sudah emak anak kanal, mantelik gue lewah, mocol gue le, maan roh, makeras roh, mulai laku malam, monta amit ke ustad, cak kami, sapa sapa kami pemancing tokoh lebar ustad. Oke. Alhamdulillah peraturan itu berlaku 7 malam dan 7 malam ternyata senjata makan tuan. Apa? Pak kami, Pak. Kami di melangker. Setong nak kan aja kami langker. Mari wis sudah pun nak kanan makan. Gue lagi enggak, gue lisan tetap membuat gini kami semgul. Hari ini saya kami bilang nusan. Ingki baca gigi, ingki. Dibudin gula, gula. Nampak padai. Padai kok. Mari tadi korban juga sambil. Alhamdulillah, ya Allah. Selamat menikmati Ustaz. Ternyata ya ini gigi. Gula bang macam sini kan. Makam me, jom. Cukam me. Apa tak tahu wak jeding berdiri sah. Apa jawab? Jepun pun tak amit tak boleh. Bener ki, ya iya yo. Tadi monta amit kan tau letoron. Apa lu juga me? Ya dar, mau monta tanya lagi. Masuk akal le jan. Tadi mangkan, kan mana kan lagi ni? Jadi curcur, jadi sambil ker beker gula beri na peraturan. Arwah gula no bukol lu. Abi gula kembali santri ni bahaya log ban gula. Nega anak-anak kami.
apa nama mata kami kejeding lah. Iku wa. Nah, dalang kau sesala. Bikule beri peraturan. Munta amit tau lihat kami kejeding. Tepang ngocak. Jenakana beri peraturan. Tak ingin sambian ki sesala. Aduh, langkau sesala. Langsung ki pemula pak. Tak matabar. Tikal bidan gule ya sanad. Ya bangkok sengasai yo. Tolong iban ni bini. Alhamdulillah, bajaran tak baca. Ya Allah, itulah likaliku guru ngaji. Tapi ning guru ngaji remulja. TPK ini kemulja. Mata mulja cari sebut manusia terbaik oleh Allah. Betul kan? Mang ucap betul kan? Tahu apa? Kalau betul mahunggu. Disebut guru terbaik, manusia terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Paling baliknya kalian itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Qur'an. Teti guluban sambian bani kami Nabi lebur morok Al-Qur'an, itu manusia terbaik. Ribarin pada si Rabu ke Indonesia. Grand guru besar Grand Syekh Al-Azhar ya. Grand Syekh Al-Azhar datang ke Indonesia. Apa cita-cita beliau? Beliau ini kala la anona guru besar sana, rektor ah. Ni kada buse ni enggak? Cita-cita geng beni bahang ngangkori ya bahasa Arab, geng bolan pada beni reng Arab pa yo mayo bisa matur. Mara, tang cita-cita ria enjak tak kada tahu cak matur ruju. Geng bi gule bahasa ke. Tang cita-cita ria sampai situ ya. Engkau di akhir hayat sengkau. Karena sepuh beliau. Engkau teroh moro ke Al-Quran kena-kena gini. Ya Allah. Dulu, ada seorang sahabat bernama Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami gak ditutup. Jak saking irut-urut. Gak ditutup termasuk orang yang meriwayatkan hadis khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu gini. Nika sampai sepo moro Quran sampai ni kan nika telah melkot benda potrana gak dito diingatkan bah jangan saking basakan to bah ambian tikel tau sama moro Quran le sepo gula tak tega apa kata beliau enjak engkau pakun moroka tina kok muntah gelap mati kok moroka maksud nika bah engkau tetero tetia manusia terbaik ya jauh yang terbaik. Gini ke terbaik, beni terbaik, dan rempoh sangit. Tiket terbaik menurut Allah. Coba. Berarti jauh saking kepada sekolahan guru. Gini bintang teladan. Si usaha umum maki aleng-leng-leng. Kan mau bintang teladan. Penobatan bintang taulana. MC naro. Waki benda sikmu sing. Waki apu isi. Dia lahir. Di suatu tempat yang sejuk, padahal di sana panas. Dia lahir dari suatu keluarga yang harmonis, padahal pan benembun. Atau karmelolo. Jadi dia adalah kedua bintang toladan. Bintang toladan di dunia itu siapa? Guru ngaji. Terus aki. Tikal magi lek isa laki ban orang. Lebih biasa. Selalu tak nyumpang gilanya laki. Ingat malam mangken bani kabar Arab haflatul imtihan. Masyaallah. Cek hubungan aku lah. Cek iya. Terop ban. Bahaya adalah nak gerenap kada dia. Mun tak geng barokan anak kana. Gule banembian tak kira bisa hadir ke kantor mun tak geng barokan anak kana sing acir. Bagi mos lewat megawat bagi tawa pidato mun tak yunceng anganga aku. Ya jahilan kok lahir Roma. Alhamdulillah mudah jangan ke kantor. Milo. Barokan saya. Barokan nak kena. Aduh. Dama arulah. Wala buru ke barala. Lepelenggan ke rala. Wala pada setong nak kuk bendera Palestina. Apa rang ke jong? Aduh. Kau rupa berada bumore temak tahu biar. Apa? Ketabu pun tak bersabar. Walau pada saya tepar, wah tepar, tepar.
lagi tekapirulah. Tahu je lah boleh di merwa. Boleh senang-tenang jira main songkon jira kau jurukongan. Alah wah, mata mana yang tina dorot. Mbian melihat tahu murid aja lah pelap. Haji dia anak mbian kiri kalle temu cok banyak orang, banyak kiai, banyak bu nyai. Ki biasa kan ni kan? Mending kalah salbutan boleh. Gula oning ajar dinia lah bu. Himat tua korwa suruh ajar dinia. Lebur suruh aja ke tak kok gurunya tak masuk. Ternyata ada dua kelas tak masuk. Kelas empat ngeramun tak kelas empat, kelas enam. Bikulnya tanya aki. Demak guru ngana tak masuk. Iya. Depak ke pelajaran apa? Sorop. Ngaku ya apa sorop? Tasrepan. Depak ke wazan apa kena? Fa'lalai. Ilah gua aki bikulnya leman menyaman. Fa la la yufalilu fa la la tan wa fi la lan wa mufa la lan fa huwa mufalilun wa dhaka mufalalun fa lillatu fa lil mufalalun mufalalun siapa enggak kok ki ada apa nak kan nabi kula baca kan oboh benih jolon melolo baca baca pak terus kenang tanah kena kopong fa la da yu fa ni gurabak 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 lembek ker gurah rosak bangku rekana apaan suruh majar SPP tak majar janggul lobar makin mereng mereng mana no fa la da yu fa ni yelah janggul lah duh mak berada iya akhir begula wah ya 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 kok ingat lagi kelas lain yang begitu guru berada sedak guru nak. Arwah kelak orang nyaman wazan. Okey. Mana? Papa ada ban fa'lal ya. Hari bingkok ban birik nama uzun. Mari ni boleh-boleh kok. Apalan? Okey. Pak baca mana? Okey. Gula salah beri contoh. Contoh nanti gula berkerawan. Bi gula beri contoh. Tok-tok ah. Gula keluar. Lau bertasrib nak kena. Eh para anjing salah. Tok tok ayu tok ti u tok kentoan. La ilaha illallah. Abang legu le boleh ba? Yang bipo sapu gula. Maman telik gula ba? Sapre singoba tok tok atan ti tok kentoan. Eh sekelas ngacung gapi. Eh bitong ban gula jumlah na beda tolo polo. Ya Allah, makai pokok lo lesore kau jangan gula. Dibudin kalah gula. Pakut ngoca. Sengaja ulangi boleh ya? Okey. Aja dia, moret je dia. Pas tak asap per. Hubu. Tokol. Mak leh yang nuban wali murita. Untak apa ngoca. Fisum. Untak ego. Fisum. Lapor aki ke bakat tinggi ni je dia. Fisum. Ada apa? Muntuk. Ini masuk ke polsek. Aduh, ha ha ha. Wali murid lah pehelap ongko. Kula tanya ke mian, ana nembian munjek menerai pokol dai pokol. Dai pokol dai pokol. Tapi pas raki ke guru muni pokol bai visum. Mak leso kok. Cermat aku. Eh, mungkin ni banyak orang tak pati tahu diri roja, tak pati berterima kasih terhadap orang yang pernah menjadi pernah membantu dia. Tak pati je bagi kacang lupa sama kulitnya. Ija ledak kolek kan kacang ya lalur gundur. Iki kan? Ustaz ni kala pelengan, ustaz ni kala ngajar bagi melolo salah. Ikrocek je lah. Ucap pun bu ibu mau ingat TPK, TPA, TK, RA, PAUD. Apa? Cari guru nak. Eh beri judul. Ben wali murid. Ya. Ibu si pengis datang. Ya. Ibu si kikiran lah datang. Bada. Mak bocor ustaz dari tak stresan je. Tak stres pun ustaz je. Mak stres sejak ngakak pelanggan narocak pak. Rocak walam kelas pak. Dan rocak. Alhamdulillah maki wali murid pak ngampong. Pak ngocak. Petis bu. Marmon ngampong ya kwa. Tegal bu laku boleh senyambi kerubun ni.
Mun bini ani bocor deki, anapa mak bini ani kepada Rabu mak kuatan. Apa tak menolong? Ngaramun bini ani kata pati punya bentana lekas stres, miring pun. Mak bocor bini ani Quran, buh mana bentamian, saya nyuma tanang rok norok. Bener, 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 bener. Soalnya ada yang bini ini ke multitasking. Apa entah apa-apa, ini bisa memecah konsentrasi. Sekalian dalam satu waktu, bisa apa entah empat fokus, empat judul. Agang-agang. Dan benar peterong jadi, Pak. Kan sano. Fokus. Setong nak tanya, kamu selera Rabu mana? Bobo, Rabu mana? Dua lah. Setong nak bahang ocan. Tak malam gelu, enjok, telok lah. Eh, anak dateng. Bu, ha, minta sango. Ya. Orang bini hebat lah. Arah apa mana dia? Bola ada banyak urusan ring bini. Jadi bisa apa lebih dari sekian. Mangkan ring bini punya apa entah. Anak apa? Anak an malay banyak kosa kata. Apa pun ni gini, guru kan embian, makai bayi tak tahu apa entah, kan ibentai ben bapak. Alhamdulillah sudah bangun ya, popoknya penuh. Mimpi apa nak, ikhwan? Mimpi apa? Anan bayi tanya aki, mimpi apa ya nak, ikhwan? Mau ni pasar aki ke pantan di kosa kata, Jepang gunde iya, lejeke, ikhwan. Jadi gue nak ot nak onepan lejaga. Jadi gue lagu pun pas lagi kepan, rojak raja nak aku ngocak kau re lejaga. Kan orang yang baca kerja, apa nasi jaga ya. Tapi gara-gara ibu, masya Allah, kosa kata lengkap, lengkap. Terima kasih wahai para ibu, karena anda kami bisa ceremi. Bisa bicara, termasuk muslim bisa bicara selebek ini. Barokana ibu-ibu si mendidik kami-kami. Sehingga ibu itu adalah pendidik luar biasa. Al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak. Ya, terak lancar kopi dah budir. Mulai alam, mulai letak pakai kopi. Alhamdulillah. Lebih berapa menit lagi? Tak boleh. Siapa ngucapkan setengah jam? Beri tisu. Lihat tadi di dorong. Allah, ya mayu. Tidak masalah. Hah? Cok nomoran nomor yu. Orang yang pidato sampai sepuh. Gula pagi laku pagi ni kau tuan ceramah ke Sumenep bang tabongan deh yuk hari-hari ni tidur ni tas motor tas mobil gula ya Allah tahu jak mimpi apa engki tidur ni tas mobil ni depan ke Roma laku langsung ditampanin si Moroka pas langsung ditampanin tamoy langsung berangkat bah ke pengajian. Berangkat pengajian aling-aling mulai. Sungguh nyaman nanti laki penceramah yang lah bola. Jablai. Jarang dibelai. Nyaman dengan laki nembian guru le bodemonol. Ke foto bila boy bodemonol. Cukup mim yang tak kok kecinta tin bodoh. Mereka kok cukup mim. Mayuh. Ya. Maka cinta tin pampang kail lemarin. Bod. Mendingan bini gula. Saya gelak sakit, telefon ke gula. Sakit perban sakit, gula perban pedi umul kurok, sakit. Sakit sampai nangis, karena di penyakit kan, kambuh, sakit. Tak ada gula, nisar gula. Jangan lupa anu pun yuk. Aku nisar malah polam ya. Iya. Situ aki kaya gua. Aku ibadah anu pun yuk. Itu aki pun lalu, ya Allah. Mu jauh. Jauh. Lengka atas. Dia ada di sana, aku ada di sini.
Jauh. Biasan bingungnya mau keluar Madura, sambi. Mungkin dalam kondisi sakit, jadi tidak bisa. Oke. Kenapa saya bawa? Karena memang punya penyakit anu, dan dokter tidak mungkin sembuh. Sambi ka siluam bingungnya, tidak mungkin sembuh karena ada saraf yang diputus. Itu aki terlanjur ngomot. Karena tanpa pendamping, nggak gula pada bingung dia. Jano mana benjo? Ben menurut curiga teman-teman. Enggak, engkau tipe setia. Setiap tikungan ada. Enggak, heh. Kerja. Nama selain Muhammad. Mauli aja. Mauli. Walau nekat bikin nyok-nyok ngarang. Bosa. Tengah nduk mana? Para Rabu. Terakhir, senika. Sejam yulah, sejam. Sejam. Heh, taning tabar. Tak bisa, harga pas. Saya bukan laki-laki murahan. Syah. Mana dia kaki? Begini. Kuliah penembian nikah. Bila mana ingin mendukung satu perjuangan di lembaga pendidikan, eko cak mendukung nika berarti guleban sampian nika, bisa langsung kontak fisik ke kantor jaga lembaga. Nah, ini kenapa sih korang ustad? Kira-kira kenapa? Kontak fisik. Atau sampian tak bisa langsung ke kantor. Doakin. Doakin. Ini kemudian menentuakin berarti sambian peduli. Mula peduli ke lembaga pendidikan, ngodi agama sambian. Berarti pun ngodi agama sambian. Tolong benar Allah. Intan surullah yang syurkum. Sambian menolongi Allah, Allah bakal nolongi sambian. Kortolongi Allah. Artinya apa? Sunnah, syariat, aturan itu. Ya, mari kita jaga. Anak yang kita punya itu amanah loh. Amanah, benih amanah. Mana-mana ini kan bodoh. Amanah, amanah itu kan berarti titipan kan. Titipan dari Allah. Siapa yang punya anak kita? Allah. Siapa yang punya keluarga kita adalah Allah. Allah dititipkan kepada kita. Berarti kita itu dipercaya oleh Allah untuk dititipi anak. Ah, berarti pun dipercaya harus dijaga itu. Bila mana dijaga, maka nanti kita akan merasakan manfaatnya. Apa manfaatnya? Bila mana kita meninggal dunia, pahala akan terkirim ke kita. Berikut nikah menolong. Anak nikah bakal nyambia rokok bergereng sepona. Bila anak bagus tak usah sorong, bentar depan benembun langsung rokok mbak. Rokok, seneng. Jauh pun orang sukses pasti aja nyakit. Anak sabar. Coba ambian. Mun bener yang sukses tak yang tanya ke. Bok yang dimmer ya. Anan sapa ya. Kan jadi gak? Beni bang ucap. Kompoye sapa jauh gelo. Anan sapa ya. Dibudi mana sapa? Apa nano? Arup panro. Lebok yang dimmer. Buruk. Ngelih kemba. Ni kemun terus. Tekuk ni gak? Bentar gula. Ni kemun terus. Ternyata konsisten. Jenro om, jenro om, jenro om. Kulakuk ni. Kezainul Arifin memang. Makin ni kan. Yang dulu tidak disebut-sebut oleh orang. Yang dulu tidak diperdulikan oleh orang. Makin ni kan. Beliau ni kan merintis lembaga pendidikan berdekaan di Toban Madin memang. Dirintis. Konsisten. Aja Allah. Jandro om. Jandro om. Jandro om. Jandro om. Terus begitu. Anak ini pemontuk. Putra ini pemontuk. Jat lagi si dogiri. Jat ke Rodot Tolibin. Thank you. Cak kepontuk kekadima, ipontuk ipontuk, alem alem, room room, teror room teror room, ku laku bakal bade bani anyar, bani Zainul Arifin, fukti hakim tak berani. Mak genul, embian masa tak curiga, embian engak kan Syekhona Khalil, bener, Syekhona Khalil ni seera abana, cergengi Abdul Latif, jadi Syekhona Khalil bin Abdul. Ega ma pada bani Abdul Latif, jaring bani Khalil. Karena dirintis nya amat naknya meniru om. Lah ketika Syekhona Khalil ampun tetibani bani Khalil, bani Khalil, bani Khalil, lah om dari Syekhona Khalil, secara otomatis ke Abdul Latif terus room juga ke atas.
Paham? Teti berarti berarabu istilahnya. Kalau kita menjaga nama baik, kalau kita berusaha untuk memantaskan diri menjadi orang baik, grade kita itu, nilai kita itu akan bertambah, tambah nyaman, jenro om. Itu berarti dia itu baron liwalidai. Berarti dia itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Loh, kok bisa? Karena dengan baik diri kita, harum nama kita, berarti kita sudah mengharumkan nama kedua orang tua kita. Kelenun, tak usah toko lepak benembu. Tak usah kocain pak benembu. Tak usah penting aki pak benembu. Kenapa anakku cuba menolong sampai beceng ke masyarakat. Berarti gini kepada benoko lepak benembu. Tak usah beri pesen pak benembu. Mun gula ngini ngarisan tak usah beri pesen pak benembu. Umpama gula mandi ke bunga, tak usah beri pesen ke pak benembu. Tapi kalau ben abak aja getengka, kalau aku nak abak bagus, ro'om, berarti abak gento ampun, ngapti kan yang sepua dua. Kenapa? Mun kita ro'om, berarti yang tua dua, gula ben sambian bekal ro'om. Allahumma sallallahu Muhammad. Sama juga, kita ini mengabdi apa enggak ke guru-guru kita? Mengabdi, maunya mengabdi apa enggak? Mengabdi. Ayo jaga tingkah laku kita. Kalau kita harum, kalau kita sukses, nama pondok pesantren yang pernah kita mengambil ilmu dari sana, kita bisa menimba ilmu dari sana, pesantren Nororo'om. Pesantren Nororo'om. Sehingga menurut guru saya, Al-Mukarram G. Haji Muhammad Zuhri Zaini, pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, apa kata beliau? Kalian itu adalah duta-duta pesantren. Jadi ketika adbu-debu pesantren, kalian itu adalah duta-duta pesantren. Apa yang dimaksud duta-duta pesantren? Bila mana santri kento, aja gero'om, ketengkana ahlak ijaga, berarti ampun tosa soro, berarti mero'omnya mana guru, dan mero'omnya mana pesantren. Tapi bina-bita aja ketengkana, sampai bucok, bau di tengah masyarakat, tau sasoro, berarti ampun mabau nama pesantren. Sama juga dengan kita, munteromor omnya mana pak benembu, para om tengkan guleban sambian, jaga ahlak guleban sambian, tau sasoro, pakelar make pan gudren tani, pakelar make pan ka ento, orang sejak miskin, munro omnya mana guleban sambian, tau sasoro, apan benembu nro om, ning akhirat juga nro om. Kenapa? Karena kelakuan saya kelaku ben anak kak dito, kencerna langsung terkirim kering sepo saya ampun sebung omor ilam kopur. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi begitu. Jadi pada bani-bani guru, bani-bani gak bisa. Itu bisa dirintis oleh kita walaupun kita tidak punya bani di atas. Tidak punya bani di atas. Yang kebelah bani Adam dayaranah. San misan bani Adam, genjak mau pada hal bani Adam. Tak kebuah aja kena-kena. Bani Adam ini kan manusia kepikiran. Jadi kita akan dibani karena memang kita bukan siapa-siapa gitu loh. Kita orang-orang biasa. Jepun gesetar almarhum reng bababa. Kita orang bababa. Reng bababa roh, reng bababa. Grassroot, rumput bawah. Kulen iki orang rumput bawah, mesti rumput bawah. Embian juga rumput bawah. Ledeba ada dengan nasib. Kemun guleban sampean rintis ala kok kebagusan deki om. Bedebani nak gulaku. Berbanin gue laku, banin nembian gue laku. Itu bukan hanya pesantren lho pak, bukan hanya lembaga pendidikan. Nah pak aboy si sambian andi, peseong mama, ben sambian. Mbian sekut berbagi kepada orang lain. Sambian sampai lampak gue laku. Jadi tokoh ternyata sambian. Ro'om gara-gara lampak. Kini gue bakal tetia bani. Arwa lambak poton naruwah, bani ruwah. Arusya lampak-lampak roh. Sanikan si makin matuan langsung ro'om langsung ro'om jika matuan bangun cak tang mantok husa mantona bule guru ya kok makin mati tinggi arwah katorona tinggi seporo. Kan berdalam berkun berkun tinggi sepo kan tinggi sepo ya berkun cekanya orang jadi bupati nih Probolinggo boleh lambak guru berkun benda nyaman terus makan
Aropotran mantan bupati ron. Pakuncek ka. Magelider makuncek ka. Magotori gule berdembian. Apa para om jadi orang mon geng niat maro om apa? Mon geng niat maro om embu. Mon geng niat maro om guru. Tore. Patepak lah kau gule ban sambian. Mon parlo senika. Tore. Ibu lain depan gule lagi. Nikah kelakuk nak gule nikah. Hak lillahi ta'ala kelakuk nak gule. Nyonet, gule pun tar kau kufur nembu, pun katar kufur nepak. Nikah kelakuk nak gule. Gule tidak pernah mengungkap di tempat lain. Kun makan ni kemana mau ingat gule. Bentan, wallahi. Gule sedih gule pun tar kapak kembu, pun nam kufuran. Dari kufur kufur, epa kufuran, tar kufur, patar senikah gule. Bu, nyonet sih. Dua akin kuning akhirat. Gula geng tromor omanya mana sambian. Sambian bolan jek melas salam bo. Sambian bolan ring tak andi. Nyoneti. Paringi kekuatan melar muka gula teri beri dan kekuatan. Sebarang Allah. Gula geng tromor omanya mana sambian. Kepak sini kaki ya. Nyoneti. Sabung dua nama. Ning akhirat. Gula terbisa amar omnya mana sambian. Tertak dusna dusna. Oku gula. Gula mentara ke kuburan sini kaki. Gula ribarin anu ziarah kubur. Matur sini ke gula. Sampung tuana. Kenapa? Gula matur-matur ma'abat taban ke kuburan. Bulan beda hadis. Inna amalakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Wahai manusia yang masih hidup. Amal kalian itu ditampakkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Fa'ingkana khairan istabsyarubi. Kalau amal kalian itu baik. Maka mereka akan merasa berbahagia. Apa? Tak gula. Jadi ini sanggup yang gila saja. Iya. Sebenteng gula tak minta. Tak minta ke kuburan, gula minta ke Allah. Jadi gula sini kan, gula niat. Pada ban sini, gula niat. Keng teromor omanya mana mbok, gula keng niat teromornya omanya mana pak. Insya Allah barokan pak, barokan mbok. Gula ban sambian berkali beri nak kekuatan ban Allah. Begitu. Ya begini saya mau pulang. Lima lima, iya. Lala, kek tak nak kok. Mon gi buru le sobung omor, mon pompong gi odi, mator mian kamu, bu, sambung tua negi bu, gule terjadi sukses, malar muka gule bisa mar om nyaman mbian, ya. Gule mau terjadi sukses, gule terbisa mar om nyaman mbian pak, bulan mbian je melas pak, keng gule teroma puga, ya. Benih sini kan? Saya ingat ya pak, sabar saya lawak ruang. Aro petoknya main kok ya pak ya. Kebala ke pak tinggi ya pak ya. Saya ingat. Tina alek-alek kan? Engkok-engkok. Namun dah ya benih meromnya mana paan matompas paan. Hehehe. Benar, saya enggak ya bu ya. Sebenarnya motor roh kan bibi kami tentang nyama saya enggak. Saya enggak ya, takut ketemu kakak, ringkesir bu. Iya, mau jadi tahu saya agak dua aja. Langsung jadi aja deh. Tahu saya perjuangan ya, mau ngempok aja deh. Duh ya Allah. Pemontahan pak entar ke, anu entar ke boleh desa. Nyongo terawangan gule ke. Petok kasanya masih era lambo ai gua. Jan ba tinggi saboran gule takok titik tokar. Entek pilih poli bi gule mbian. Ada lebat tinggi ni ancam lah. Sanle kan senjata makan tuan dikian gini. Anu ya bagai makan buah si melagama. Maju kena mundur kena wagel bu. Eh ke bodo tokar ya. Tek ke bodo ya kok ancam. Dorem mar ya gua. Dibudin bah mekering pak lebur. Semua orang tak bisa kering. Entar ke pak sekdes tak bisa. Muntak yang amir ke pak lebur. Wah ruwet ya. Repot tadi pemimpin. Ini kemohon bah pada bantuan dari pusat. Kota dari Jawa Timur. Hari ya sebab dari bapak ada bah memiskin kepi. Gitu bener gitu. Memiskin. Padahal ring andi lepas miskin pak. Pangota semiling kori semiling kakiring kowa lagi ngomati beribun mati ye
Ya jan pak tinggi, ya cereng kaki landi, maki mau minta bantuan, pokon pak tinggi. Lai beri pun pak tinggi, maki soki, cereng lai yacam. Semiskin pak ngocap, pak tinggi tak adil. Engkau tak andi, tak beri. Pun orang sesoki, saya beri pak jan pak tinggi. Oh yo, iko kanan. Ungguan dan mati. Ungguan dan mati. Ya. Yeah. Saya tak muka siapa kau sekarang. Ya, iya kan. Sebenarnya nggak nih, repot nggak apa tinggi. Mau ikut aturan, salah ke bapak. Tak ikut aturan, salah kiban saya atas. Ruwet. Ruwet. Mengapa? Ada makin ngakan no. Lihat itu mbah tebak ke sambel. Dan pengarangan lah aku aja mbah tebak ke sambel. Pak jangan pak tinggi. Duduh mbak pedes ini kok. Tak pedes. Lu jauh sambel yang ku kok jakalan. Ya jari mana lu mikir rakyat dah. Allah berapa ibu pak tinggi? Oh 2 ribu kan. 2 ribu. La ilaha illallah. Coba mikir anak ban bini ringkam pala belengan. Tolong ibu, kapi badah. Oh, bang ocah. Ngarang aku dan tak dukung lembak. Kok bah tak milu apa? Ya Allah. Jangan saya dukung, saya lepa milu. Wah, mata ingat apa tinggi. Kok saya dukung tak milu. Wapunur saya tak dukung milu. Jangan tak lembut bener. Dibudin pak tinggi pak ngocak umtu umti be. Beli selengah pak tinggi. Ada bu tinggi ni kiri mana pak. Ya Allah. Sadarlah wahai saudara-saudara. Pak tinggi juga manusia. Punya perasaan dan hati. Manusia ikhwan. Tapi sana benda pilihan bahaya kocak yang mana-mana. Kocak tak mengidi yang mana. Tak bisa kok. Sana lihat tiba minta sombong anda. Mata enggak kasih kocak yang lambak. Yalah, dengan lah kopa kok mau lihat. Namu yo, siapa ngucap 4 tahun jadi kena 4 tahun saya disak nomor enggak ini juga dente. Ya Allah kayak kau sanggup tak teh dente anggi mah bocor kok di pun bah mati mada orang mah pidato apa tintetin sa pidato malah bocor di mbian nuning pita nudi wan mati yuk mun odi dia kulih mun mati tak kulih. Bayar dia kan aku lihat api kan odi ya. Hari ko api dator ya aku lihat odi. Jadi mula tak aku lihat sekali berarti. Ya. Sambil tak kudi kian. Sabar. Awan dengan indah merana bu melar muka raja manfaat melar muka raja barokah orang berlangkong nyon sawarah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.